Ya. Kasih minum. Minum apa, Pak? Mau minum apa? Jepang apa, Pak? Itu. Oke. Ya, Bang. Pucuk, saya bayar. Sama kasih apa? Iya, amponya udah ya. Panasan ya. Makannya cilok aja sementara lah ya. Wah, siapa? Cilor. Biar didoain Pak. Iya, sama-sama. Ayo, Pak. Ini minum itu. Makan dulu, makan dikit dong. Udah. Udah, Bapak. Udah, udah. Minumnya minum apa? Minum. Aja, minerali aja yang putih-putih. Itu banyak kan Abang buatnya? Hah? Enggak dihitungin. Enggak. Ya, ranca banana. Nah, nih. Ya, maaf, kanan kiri dah ya. Ya, makasih banyak ya, Bang. Makasih ya. Nah, tadi 15 berarti ya? 15 atau 75? Iya. Benar ya? 75 bayar aja deh 80 deh. Kasih angpau 1 ya. Banyak kan bikinnya? 100 ter enggak ada duit itu buat bayar itu ter enggak bayar. Udah berapa lama jualnya? Baru udah lama di sini, Bang. Oh, gitu. Enggak dihitungin tadi? Enggak, yang kelebihan. Buset, Kang, coba kalau orangnya lebih gimana, Kang, tadi jualnya berapa? Iya sih, berapa tadi? 80 aja. Makasih, Kang, ya. Laris ya. Maaf, tangan kiri. Kasih angpau 1. Supaya jadi apa? Cara buatnya bagaimana sih? Ya, pakai... Praktek yang mau goreng lagi kan? Enggak? Praktekin lagi, Pak. Hah? Goreng lagi. Mau goreng lagi kan? Iya. Coba praktekin dong. Saya juga mau lihat. Coba, goreng bagaimana caranya. Praktekin. Kan kalau kita nggak itu kasihan juga dia tak ya kan, udah nggak tak, udah suruh pulang udah, nah, tinggal kita lagi. Lu nggak minum tak? Gue minum tak. Coba goreng bagaimana prakteknya? Terus buat angpau nih buat akang satu, ini angpaunya nih, makasih ya. Sana ke pasar ya? Pasar di situ Pak? Nggak, pasar sana katanya ada, sana pasar. Ramai nggak orang jualan? Ya, alhamdulillah ramai gitu. Nggak jualan gerobak-gerobak ini? Ada. Ada. Orang mau beli goceng, goceng 4 gitu ya. Iya. Kayak sate Padang gitu. Jadi buatnya dari apa nih? Dari aci, Pak. Dikasih apa? Dikasih telur. Oh, kasih telur. Oh, harga emang enggak main harga goceng-goceng emang ya. Bapak dikasih paling minta 3.000 dikasih 2 gitu. 3.000 2? Iya. 5.000 untung 5.000 ya. Iya, 5.000 4 kalau 10.000. Jadi apa itu Aida tuh ya? Aida, bawon. Oh. Kayak bumbu kacang. Oh, hebat ya. Oh. Coba ya, ngelihat sini, Pak. Saya buat yang praktekin. Berapa dah jadinya, Pak? Itu 4 jadi 20, Pak. Satu lagi saya, Pak. Oh iya. 25. Ya, 25. Apa ini, Pak? Aku enggak usah dingin. Tolong bukain boleh enggak? Oh iya. Ya, Pak. Pak siapa namanya? Pak Nur Khalid. Oh, Nur Khalid. Maaf kan kiri ya. 25 benar semua ya. Ya. Oke, makasih ya. Pak ya. Iya. Ini baru aku anget. Ya kan? Anget. Kena sinar matahari. Ini cara buatnya gimana? Oh gitu. Itu apa tuh? Masak kok. Iya, ini Pak gurihnya kayak garam lagi. Hmm. Jualan di mana aja, Kang? Sini aja. Di sini aja. Sama di Kapal Api Batagor itu. Oh, Batagor Kang juga. Bukan, saudara. Ya, Abang. Oh, di mana? Di Belokan. Hmm. Cabang. Aslinya mana tadi? Aslinya Garut. Garutnya tadi kecamatan apa? Kecamatan Jamalambung. Desa Desa Budi Sari. Oh, kalau bikin banyak ya? 02 RT RW5. Jadi pulang kampung Malangbongnya kapan? Hmm? Pulang kampungnya? Pulang tahu ya, Bang. Bawa motor pulang? Apa naik bis? Naik bis. Berapa jam ke Garut sih? 4 jam minimal. Bisa 4 jam? Kalau pagi bisa? Bisa. Jam berapa? Berapa? Jam 5 kita gitu, kira. Jam 5 nyampe jam 9.10. Sampai terminal Malangbong. Pasar Malangbong kan yang bagus itu saya udah lewat tuh. Waktu mau ke Tasik ya kan? Iya. Yang tingkat itu kan? Iya. Pinggir jalan raya kan? Iya. Saya mau ke Garut juga rencana yang kalau ada ini. Indah Garut ya. Charlie Chaplin ke Garut kak. Percaya nggak? Yeah. Charlie Chaplin kan tahu kan? Seneng diri Garut. Swiss-nya Indonesia katanya. Garut. Jadi Garut itu dia pegunungan ya? Iya Bang, persawahan gunungan. Persawahan gunung masih banyak ya. Kenapa namanya Garut kenapa? Ya kurang tahu ya. Oh begitu. Ramai kan ya? Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan nih, bikinnya kapan nih? Tadi pagi? Malam. Oh malam. Tahan sampai kapan nih? Subuh. Tahan sampai kapan nih? Satu hari Pak. Besok masih bisa? Bisa. Kan di kulkas ini. Bawa berapa tusuk? 15 kilo Pak. 15 kilo berapa tuh? Semuanya sini. Kira-kira berapa tusuk kira-kira? Ada 600 lebih lah. Oh 600 lebih. Tuh. Bener-bener telur bener Kang ya? Gak campur air, gak campur apa? Enggak. Atau gak campur air? Kalau
kalau ngecampur air nggak kental, Pak, nggak ada rasanya. Langsung benar-benar telur murni ya? Iya. Untungnya dikit, telur kerang mahal lagi ya. 20, 3.000. 3.000 ya? Berapa kilo sehari ya? Hah? Paling habis 3 kilo, Pak. 3 kilo. Oh gitu. Oh jadi sebentar aja ya. Karena dia udah matang sebenarnya, udah direbus ya. Udah matang, udah direbus. Tinggal jadi bumbunya apa? Masako gitu ya? Iya, masako, bumbu lado gitu. Oh, bumbu. Ya deh, makasih Kang ya. Semoga tambah laris ya, banyak dapur tiki. Nah, kita kemana tak? Kesana aja lah. Berapa jauh kira-kira? Kesana itu. Paling juga sejam kayak juga enggak. Sejam? Enggak. Hah? Satu jam kayak enggak. Jalan kaki sejam? Enggak. Oh, jauh dong berarti. Ya lumayan, Pak. Yang banyak pedagang kaki lima ini di mana, deh? Di depan situ juga ada, Pak. Di mana? Di belokan kapal api. Oh, situ? Oh, iya. Kiri sana? Iya. Mau ke sana dulu aja. Iya. Makasih, Kang, ya. Enggak tambah laris. Air gua udah bawa tadi. Sorry, ya. Bis, sudah, tak, ya? Siap, tak? Jalan? Iya. Botak menempuh perjalanan. Matiin.